Yang patah tidak akan tumbuh seperti sedia kala. Kamu ingin kembali? Apa kamu kira hati ini mainan? Dan hubungan kita kala itu sebuah permainan? Aku rasa sebenarnya kau mengerti apa itu sebuah hubungan, bagaimana menjaga dan merawatnya. Kau datang dengan tiba-tiba, membawa kembali harap untuk bisa dicintai melalui tingkah yang menjengkelkan. Setelah sekian lama tertutup rapat karena dulunya sangat hancur, dan sekarang setelah semuanya kembali pulih, apakah akan kembali hancur dan patah seperti dulu? Bukannya aku takut akan serupa seperti dulu, hanya saja masa lalu perihal patah hati sangat menyakitiku. Dan bukankah semua orang tak ingin jika harus mengalami trauma perihal kisah sekarang dan masa lalu? Hati, bisakah kau tidak kembali patah seperti saat lalu? Ragaku lelah jika harus kembali mulai dari awal menatamu. Kau tahu kan hati, yang patah memang akan bersemi, tapi tidak akan seperti dulu. Tidak akan seperti sedia kala menjadi utuh, dan tidak akan tersambung dengan sempurna. Luka yang telah kau beri sudah cukup membuatku patah berulang kali. Dan saat aku sudah membuatnya bersemi, kau datang kembali. Maaf, bekas luka itu memang sudah kering, maka tidak bisa untuk kau kembali. Aku memaafkanmu karena kamu berhak untuk itu. Dan aku juga tidak ingin menyimpan dendam karena hal itu sia-sia bagiku. Ingatlah, maaf ini bukan untuk kau kembali masuk ke dalam hati. Aku sudah bisa tersenyum tanpamu. Aku sudah berhasil menata hatiku kembali. Dan aku sudah bisa menyembuhkan luka karenamu. Tuhan telah membantuku membuatnya bersemi, membuat hatiku menjadi ikhlas untuk melepasmu. Akan lebih baik jika kita hanya berteman. Kamu fokus dengan hidupmu, dan aku dengan kehidupanku. Jika takdir menginginkan untuk aku kembali, maka dengan cara Tuhan, aku akan kembali padamu.